Halo Sobat Juara, pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, bertempat di Fakultas Teknik UTP Surakarta, telah terselenggara acara workshop instrumen akreditasi program studi bersama Lab Teknik yang bekerja sama dengan LNDT Wilayah 6 Jawa Tengah. Kegiatan workshop ini dihadiri oleh 60 perguruan tinggi swasta se-Jawa Tengah dan dibagi menjadi 5 sesi, dengan satu sesi untuk diskusi dan tanya-jawab. Acara dibuka oleh Rektor UTP Surakarta, yaitu Prof. Winarti. Dalam sambutannya, beliau mengucapkan terima kasih kepada LLDT yang sudah menunjuk UTP sebagai tuan rumah pelaksana workshop instrumen akreditasi, serta menyapa dan memberikan semangat kepada para peserta workshop untuk antusias selama mengikuti kegiatan ini. Jadi workshop terkait dengan sosialisasi instrumen akreditasi program studi bidang keteknikan ini LLDT Wilayah 6 itu bekerja sama dengan Lab Teknik. Jadi di tahun 2022 itu sudah diadakan secara daring. Pada tahun 2023 ini LLDT Wilayah 6 itu bekerja sama dengan Lab Teknik menyelenggarakan workshop IAPS Lab Teknik ini secara luring di UTP. Nah, terus tujuannya supaya PTS-PTS yang ada di Jawa Tengah itu memahami dan juga dapat mencermati setiap perubahan dinamika pada instrumen IAPS yang diselenggarakan oleh LAMTEK. Agenda diawali dengan materi kebijakan dan prosedur akreditasi Lab Teknik dari Profesor Misri Gozan. Selanjutnya, materi kedua disampaikan oleh Profesor Markus Hartanto dengan tema materi Petikan Pengalaman LKPS Akademik. Lalu materi ketiga, Petikan Pengalaman LED Akademik oleh Profesor Lilik Sutrisno, dan yang terakhir, materi Petikan Pengalaman LKPS dan LED Vokasi oleh Profesor Muhammad Muhlisin. Alhamdulillah pelaksanaan workshop instrumen akreditasi program studi bersama Lab Teknik yang telah terselenggara sejak pagi sampai sore hari ini, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Dari narasumber asesornya berkompetensi semua, kemudian pesertanya juga aktif dalam hal diskusi, sehingga kita harapkan dengan workshop hari ini bisa membantu kita semua peserta dalam rangka meningkatkan nilai akreditasi di perguruan tinggi masing-masing, dan berharap mudah-mudahan bisa terakreditasi unggul. Workshop yang diperakasai oleh LLDT bersama Lab Teknik ini selain membantu PTS swasta untuk menyiapkan akreditasi, hal ini berguna bagi seluruh program studi, khususnya keteknikan. Karena nantinya yang akan dihadapi mulai dari dosen, mahasiswa, dan alumni untuk dapat berpartisipasi dalam penyusunan borang akreditasi yang sudah terencana. Semoga para peserta yang hadir sudah mulai bergerak agar akreditasi universitas bisa menjadi lebih baik dan unggul.